Yang ketiga, hadis itu ulama mengatakan dibenarkan orang baca Quran mengambil upah. Dibenarkan. Macam contoh, macam kita ni maulid malam ni, ni simple punya program lah. Mana habis main syak, penganjur-penganjur pakai jubah yang datang, ceramah pakai jubah aja. Simple, majlis simple lah ni. Dia kalau majlis maulud yang betul, original, dia mesti ada tiga perkara. Pertama, marhaban. Yang kedua, syarahan. Yang ketiga, makan. Nah, dia kena tiga-tiga kena ada. Kalau dia Johor, dia ada perarakan pula, tambah pula satu lagi. Macam kita ni simple saja lah. Baju mesti baju Melayu. Teluk Belanga, bawa bergaya. Semua AJK sama baju. Tempah khas. 3-4 bulan sebelum tu dia dah siap baju tu. Macam kita ni simple je lah. Macam sambil sambar je baju mana ada. Kita simple. Kalau macam majlis-majlis, apa nama, majlis yang begitu, kita jemput orang. Selain daripada syarahan, ada qari mengaji. Orang kadang ni ada yang jenis kedekut sangat ni. Qari mengaji dia berkira. Eh, orang mengaji nak bagi duit ke? Tu kan wahyu ke? Takkan nak kira juga. La ilaha illallah bukan duit kau. Dia tak bagi orang yang mengaji tu duit. Pada orang tu mengaji. Oh, kalau lagu Jaharkah tu, saya ingat urat leher bersolengan. Ya Allah. Kasihan. Terus sekali kau naik. Itu F minor tu. Jaharkah. Kalau tak ada envelope, tukar Jaharkah jadi jerekah. Jadi sergah je esok. Habis bagi envelope. Bukan kita membeli Quran. Membayar upah kerana Nabi tak marah pun Abu Sa'id ambil kan. Dalam Nabi kata, kau baca apa? Fatihah 7 kali. Lepas tu kau ambil upah 3 kambing. Astaghfirullahaladzim. Kau menjual agama. Abu Sa'id dah. Bahkan sampai hujung Nabi kata, abang aku sikit. Aku mana kau jangan makan seorang pula. Aku sikit. Apa masalahnya qari datang baca-baca sendal sikit? Tapi ingat, qari, imam, pergi rumah orang. Orang ajak tahlil apa semua. Jangan niat nak cari duit. Tidak. Kita pergi-pergilah. Sebab kita agama, orang-agama ni, duit jangan nampak sangat nak. Benarnya nak, tapi jangan nampak sangat. Mana ada orang tak nak duit. Jadi, lepas majlis tahlil, biasa tuan rumah jumpa tu imam, salam. Dia salam tu salam berkidah lah, ada sendal lah, sup, sampai sendal kita tu. Bila dapat tu jangan nampak nak sangat. Kena ada nampak macam tak nak. Kena ada, kena ada, tu kena ada. Alhamdulillah, masuk juga. Tapi dia kata, kena ada, tu kena ada. Awak jangan ambil tu terus buka envelope mengira. Tak boleh, kita bukan kontraktor buat atap rumah, tak boleh. Agama kan. Jadi qari pun, walaupun Nabi benarkan mengaji tadi ambil duit, jangan nampak sangat nak tu. Kena kena silat tu kena ada sikit. Nanya nak. Dia alhamdulillah lah ya. Setakat ni orang agama, maksud saya pegawai masjid surau, walaupun allowance dia tidak besar, tapi kita nampak mereka memang bukan kerja kerana duit sebenarnya. Bilal berapa allowance? Mana ada. Imam tahan lah. Ada Jakim bagi 800.5. Kalau masjid tu sendal sikit lagi, ada dapatlah dia nanggung anak bini. Kalau tak 850, duduk Kuala Lumpur, bayangkanlah ya. Dia pukul 5 kena datang opih dah, datang masjid nak jadi imam. Takkan dia datang lambat pada makmum pula letih. Kerja teruk. Pay allowance tak besar. Jadi janganlah kita ingat dia kerja cek duit, dah. Bilal pun sama, saya tak pasti wilayah berapa kiraannya. Tapi kalau di Pahang, Bilal 400.5 ya. Kerja teruk. Azan subuh 2 kali. Arahan daripada Jabatan Mufti 2 kali azan subuh. Macam di Mekah. Elah 400.5. Tapi sebab ramai tu orang pencin, bukan kerana duit sangat lah. Tapi dalam tanak-tanak tu kena elah tak masuk, pening juga. Pening. Nampak kepeningan tu. Nyata kepeningan tu. Ada sekali ni, payah betul cerita banyak kamera ni, banyak rahsia cerita ni. Ada sekali tu lambat masuk elah 3 bulan. Bukan tak ada duit. Kita tukar account. Jadi bulan pertama allowance 400.5 tak masuk. Dia okey lagi. Dia bukan ngarap, dia pencen ada kan. Bulan kedua tak masuk lagi, dia okey lagi. Bulan ketiga tak masuk, dia dah start lain macam sikit. Tapi dia tak mogok. Tak adalah mogok, surat layang tak ada. Dia azan tu lain macam sikitlah lagunya. Macam nak marah korang. Allahuakbar. Marah betul azan. Datang PPMD, pegawai penyiaran masjid, pergi intai nak monitor apa saya azan lain macam lagu, nak kata sikah tidak, jarkah tidak, bayati pun tidak. Skodeng dia duduk dalam, kita skodeng ikut pintu, rupa azan sambil duduk je. Tak ada allowance ni pasal.
Masuk bulan keempat dapat tunggakan. Oh, azan macam P. Romli, semerah padi. Siapkan kepala azan. Itulah bezanya ya. Orang agama jangan nampak nak.